Pemirsa Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Pati menggelar acara bedah karya dan pengumuman pemenang lomba foto bertema Pati di balik awan. PWI Kabupaten Pati akhirnya mengumumkan siapa pemenang lomba foto Pati di balik awan pada Jumat sore kemarin. Lomba foto Pati di balik awan ini merupakan kontes fotografi yang digelar PWI Pati dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2020. Lomba fotografi ini mensyaratkan pengambilan gambar dengan sudut pandang ketinggian atau mata elang. Panitia membatasi waktu akhir pengiriman karya, yakni 31 Maret 2020, dan terdapat 93 karya yang diterima oleh panitia. Dari ke-93 peserta tersebut, dewan juri yang berlatar belakang fotografer independen, pilot drone profesional, dan ketua Kamar Dagang dan Industri Pati, memilih 10 karya terbaik untuk diundang dalam acara puncak di kedai kopi Perko. Pada akhirnya, berdasarkan kesepakatan dewan juri, juara pertama lomba ini diraih oleh Sadewa Rama Bistara dalam karya berjudul Sungai Juwana. Ia memotret puluhan kapal yang bersandar di tepian Sungai Juwana. Fotonya tersebut menampilkan panorama Juwana yang dinilai para juri memiliki estetika tinggi sekaligus menonjolkan potensi daerah. Inspirasi ambil itu karena itu kan teman-teman saya juga hobi foto kan, kemarin ada foto di Juwana itu kapal jalan itu difoto, terus saya kok terinspirasi itu, oh temanya gini kok pas kayak cocok, ada apa industrinya ini, ada menunjukkan wisata Pati ini, terus saya sesuai ke sana udah langsung dua kali tuh, dua hari. Sementara Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Pati, Didik Suprianto yang merupakan salah satu juri mengatakan, secara umum karya para finalis sangat menarik dan bisa dijadikan percontohan bagi para peminat lomba fotografi, terutama lomba fotografi yang menonjolkan aspek keunggulan daerah. Bisa menjadi promosi investasi, seperti yang tadi saya sampaikan, kegiatan tadi yang pemenang tadi, itu tadi saya juga telah mengomentari, dengan adanya foto itu kita bisa menilai ini layak untuk kita jadikan investasi dan bisa untuk kita bangun, oh ini nanti akan seperti ini, oh aku mau invest ke sini, nanti akan seperti ini, ya mungkin seperti itu mas. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV, melaporkan.